rasanya anjing banget. Hey lor, welcome and welcome back to my channel ya, subscriber tentunya. Teman-teman, kalian akan melakukan eksperimen ya, eksperimen untuk menghilangkan semua orang di sekolah des. Dan tentunya ini akan membuat kita bertanya-tanya apakah sistem akan membuat game ini tamat atau malah membuat orang-orang dengan karakter baru ya. Ini sungguh menjadi pertanyaan selama saya mau tidur anjir. Jadi saya ingin membuatnya anjir, saya sudah memikirkan selama 1 minggu anjir. Padahal saya ingin membuatnya anjir, ya anjir, iya anjir. Garing sekali anda. Oke ya. Jadi saya akan menghilangkan semuanya ya. Jadi kalian tonton saja sampai habis, karena kalau tidak habis nanti dipangan pitik. Dan tentunya saya tidak akan merekam semuanya, mungkin akan saya skip-skip ya, karena capek anjir. Membunuh orang emang sih psikopat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bersikit-sikit lagi, let's go bitch. Dan akhirnya selesai juga ya, menghilangkan semua orang-orang di school desk ya. Ya seperti ini ya, sepi sekali ya, saya telah membunuh semua orang di school desk. Bagi kalian yang gak percaya saya telah membunuh semua orang, saya akan menunjukkan bahwa ini populasinya tetap 100% tanpa 0% ya. Tanpa saya skip langsung kita exit ya. Kita lihat ke option ya, tetap populasinya tetap 100% ya. Jadi saya itu tidak clickbait ya, ini benar-benar saya menghilangkan semua orang ya. Kita lihat ya, untuk kematiannya ini saya hanya teacher satu orang sendiri ya, Sarkoi Awesome. Civilian 0 dan tidak ada ya. Dari 10, 9, 8, 7 tidak ada semua ya. Semua red ya. Intinya itu ya. Bacanya apa entahlah, bodo amat. Ini semua orang itu meninggal ya, atau sudah enggak ada ya. Semua orang 13 baris semua hilang semua. Saya bunuh semua anjir, saya capek sekali anjir. Jadi mungkin kita akan mencoba berkeliling ya, mencari-cari orang apakah tetap ada orang atau malah gamenya akan rusak ya, atau gimana ya, nggak tahu ya. Intinya kalau semua pengumuman itu berada di sekolah ya, kita otw ke sekolah dulu ya anjir. Dan apa ini, workplace to welcome. Jadi kita jadi principal atau yang mahkamah agung ya intinya ya, karena hanya kita seorang saja ya. Biasanya jam 12 ini adalah jam pelajaran, biasanya banyak orang di yard di sini ya, tapi nggak ada orang ngacan ya. Jadi ini worth sekali anjir, kita jadi Sarkoi the one and only ya. Sepi sekali di sini. Biasanya di reception itu banyak orang keliling-keliling ya, malaki ya. Malaki atau tukang pungli ya, tukang rebut barang atau apa ya. Intinya di sini banyak sekali, tapi sepi sekali di sini, tidak ada orang karena memang orangnya sudah meninggal semuanya. Ini aduh, kita menjadi presiden, kita menjadi apa tuh, semua ini kita bisa menjadi mencolong-colong barang di sini bebas semuanya, tapi sangat sepi sekali. Biasanya di kafeteria juga banyak orang makan. Coba kita ke kafe ya, tidak ada orang sama sekali, kita sendiri di sini. Kemana lagi ya? Kita ke yang ramai biasanya di mana? Yo, ke bir. Ke bar ya, banyak orang biasanya di sana. Coba kita ke sana ya. Let's go, bitch. Oke, teman-teman, tapi saat saya masuk ke ya begini. Saya saat masuk ke
baru itu jadi begini, gamenya rusak anjir sistemnya. Saya nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba gamenya rusak, nggak bisa masuk ya. Aduh, ini gamenya terus saja ingin menutup paksa aplikasi ya. Tidak, Sekuldes tidak menanggapi Anda ingin menutupnya ya. Sekuldes memang tidak punya hati ya. Tunggulah saya ini, kenapa ini tiba-tiba tidak masuk? Apa gamenya rusak ya? Berarti kalau gamenya rusak saya harus mengulangi lagi dari awal ya. Padahal saya sudah menjadi guru ya. Nah, ini demi kalian semuanya. Jadi kalian jangan lupa dislike kalau nggak suka ya. Like kalau suka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dahlah.